kebijakan Merdeka Belajar ini kebijakan yang sangat inklusif ya, dalam berbagai aspek, berbagai perspektif, berbagai komponen, baik itu dalam konteks kurikulumnya, baik itu dari manajemen sekolahnya gitu ya, termasuk di bagaimana transformasi digital untuk penguatan transformasi pendidikan kita. Kami menyadari sekali lagi kolaborasi antara kita di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, UPT-UPT kami, dengan Bapak Ibu sekalian dan juga dengan mitra-mitra itu menjadi sesuatu yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, kolaborasi bersama, dan ini sudah terbukti sangat mendorong dalam implementasi program-program strategis Kemendikbudristek ya, jadi pemerintah daerah, guru, semuanya. Bahwa kami merasa SIPLA ini sangat membantu bagi satuan pendidikan dalam penyediaan atau pengadaan barang dan jasa di sekolah. Yang seharusnya sekolah jauh-jauh membeli barang-barang yang diperlukan di sekolah, dengan sistem aplikasi yang disediakan oleh pemerintah SIPLA ini, maka ini yang sangat membantu bagi sekolah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan barang dan jasa di sekolah dengan baik aplikasi SIPLA ini. Kedepan kami harapkan adalah, karena saat sekarang masih terbatasnya penyedia yang ada di SIPLA, yang tersedia di SIPLA, kami mengharapkan himbauan dari pemerintah pusat, baik maupun koordinasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, agar Kementerian Koperasi dan UMKM mendorong UMKM-UMKM yang ada di daerah untuk menjadi penyedia di SIPLA. Jadi untuk itu, kalau seandainya di SIPLA sudah cukup penyedianya yang dibutuhkan oleh masing-masing satuan pendidikan di masing-masing lokasi sekolah, ini akan lebih sangat memudahkan untuk sekolah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan untuk penunjang satuan pendidikan dalam melaksanakan PBM sekolah. Harapan kami ketika sudah sampai ke daerah, kami mampu mengimplementasikan ilmu yang kami dapat di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, dalam ini kami mendapatkan informasi update terkait dengan kebijakan transformasi digital yang akan di dalam pembelajaran dari kegiatan ini. Dan kami juga bergabung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Di sini di Dinas Kabupaten Kota, kemudian BPMP bersama-sama bersinergi, berkolaborasi bagaimana meningkatkan kolaborasi sinergi dalam pencapaian transformasi digital untuk pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam kesempatan ini juga kami, harapan kami setelah kegiatan ini, kami dari BPP Jawa Selatan dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota nanti akan terus berkolaborasi ya, meningkatkan sinergi bersama dalam upaya transformasi digital untuk pembelajaran ini. Dengan salah satunya adalah bagaimana kita nanti membentuk pemantik di Dinas Kabupaten Kota yang ininya nanti menjadi ekosistem ya, ekosistem untuk mempercepat, mengakselerasi bagaimana transformasi pembelajaran di satuan pendidikan, untuk pembelajaran di satuan pendidikan. Dan harapan kami ke depan, transformasi digital ini benar-benar menjadikan perubahan atau transformasi di dunia pendidikan di Indonesia, dan mencapai profil prajal Pancasila yang kita idam-idamkan selama ini. Terima kasih. Selamat.